Kita masuk ke bab filter ya. Nah, dari namanya kita sudah ketahuan, filter berarti penyaring. Kemarin kita sudah membuat penguat ya. Itu sebenarnya penguat di bagian akhir itu ya. Awal itu adalah filter dulu yang menyaring informasi yang datang dari bermacam-macam frekuensi yang dituliskan. Kalau itu bisa wireless, kabel. Radio, televisi, seluler, juga radar, gitu ya. Ya, tapi filter dulu informasi mana yang diambil. Frekuensi berapa saja yang mau diambil. Kalau tidak, nanti kan acak. Kan terjadi interferensi dan kekacauan nanti ya. Itu gunanya filter nanti. Itu menarik informasi yang mau kita inginkan. Frekuensi yang dikirimkan lewat tanpa kabel gitu ya. Ada lima dasar filter nanti yang ideal, tapi kemudian dari ideal dulu ya. Kemudian nanti kita masuk ke bentuk yang sesungguhnya ya di lapangan. Jadi ada lima bentuk, ada low pass filter, berarti filter lolos bawah, di frekuensi yang lolosnya adalah frekuensinya ya. Frekuensi yang lolos di bawah frekuensi cutoff. Dan high pass filter nanti berarti yang di atas frekuensi cutoff. Kemudian band pass filter juga yang meloloskan frekuensi dari batas tertentu. Kalau tadi kan low berarti pokoknya dari rendah di situ sampai nol. Itu di atas nol nggak ada ya. Kemudian kalau yang high berarti di atas frekuensi cutoff nggak ada batas. Kemudian bandpass itu yang dilolosin dari frekuensi tertentu sampai frekuensi tertentu. Tapi biasanya kita kasih ya, karena frekuensi itu terbatas. Nah, apa sekarang televisi itu dibuat digital. Kalau analog itu satu band frekuensi itu digunakan untuk satu user atau televisi atau radio ya, juga akan memboroskan frekuensi. Ya, jumlah televisi di satu tempat itu tidak bisa lebih lagi. Makanya dibuat nanti untuk digital supaya dalam jalur tersebut bisa dikirimkan beberapa digital. Dan bandstop atau tadi bandpass itu adalah frekuensi yang dipakai. Bandstop itu adalah biasanya adalah untuk perbatasan antara frekuensi satu dengan frekuensi lain, antara radio A dengan radio B. Itu nggak langsung ada band stopnya. Ya, tidak di daerah perbatasan tidak terlalu terpengaruh, malah dia menguat ya. Jadi dia ada daerah kosong. Maka daerah kosong itu tidak boleh lebar-lebar. Band stop itu biasanya sempit, jalan sempit ya. Emang nggak dipakai. Kan bandpass itu tergantung nanti di mana. Baru. Tapi bandpass itu memang harus tersempit karena frekuensinya tidak digunakan pembatas. Dan nanti pass filter nanti sebenarnya itu pass filter itu adalah bukan filter dia, tapi dia adalah yang dia lolos semua, tetapi dia nanti adalah fungsinya bukan sebagai filter, tapi sebagai fasa. Ya, perbedaan fasa. Nanti filter itu ada dua, ada filter pasif dan filter aktif. Itu dia tergantung dari komponen yang membuatnya. Kalau filter pasif, dia ada komponen-komponen pasif, dia hanya RLC saja nanti. RL atau RC atau RLC. Ya kan kalau filter aktif itu dia
terdiri dari ada komponen. Dia juga struktur pasif, menggunakan frekuensi di atas 1 MHz, tidak punya penguat bayar, namanya pasif ya. Tidak. Komponen pasti lebih rendah dari itu. Sulit ditalah. Juga susah ditalah. Ya kan, filter aktif, itu dia selain resistor kapasitor, dia ada penguat, personal, atau resistor, ataupun jaket. Jadi di bawah 1 juta biasanya. Dia mempunyai penguatan daya. Dan relatif mudah untuk di atau di set. Ya, filter itu untuk memisahkan sinyal-sinyal karena frekuensi yang dikirimkan yang berada di ruang udara kita itu sangat banyak. Dan kita perlu kita, frekuensi mana yang kita ambil. Itu kalau di radio, terus itu tunernya itu ya. Itu hanya televisi itu saja atau radio itu saja. Dan untuk bagi apa namanya juga blok seluler ya. Dan inginkan akan diblok. Nah, itu menggunakan filter nyaring meloloskan yang kita inginkan dan memblok yang tidak diinginkan. Ya, itu juga nanti di filter itu adalah meningkatkan suara dan gambar. Aktif. Kemudian mengubah sinyal. Ini respon idealnya dulu. Lalu kita dimulai dari dasar tunika, apa namanya, beda ideal. Idealnya, ideal itu yang sebenarnya ini yang kita inginkan. Kita nanti hanya akan mendekati ideal. Sama low pass filter. Filter lolos bawah. Artinya yang diloloskan atau yang kita terima nanti di peralatan adalah yang di bawah frekuensi cut off, frekuensi cut off ya. Kayak kotak bata, batu bata yang lurus, tapi dalam kenyataannya itu tidak, karena nanti ada C kan, RLCD ada kemiringan. Ideal dulu ya, setelah frekuensi cut off langsung turun, di blok benar, kenyataannya nanti tidak seperti itu. Dan di atas frekuensi cut off itu dia akan ditolak. Ini disebut passband, band atau daerah yang diloloskan. Nah, daerahnya itu adalah frekuensi ya. Jadi kan stop band itu daerah yang ditolak. Udah frekuensi cut off sampai tak berhingga itu ditolak. Di bawah frekuensi cut off akan diterima mulai dari frekuensi yang ada, mulai di atas sedikit di atas nol ya. Ya lo. Nah, dengan frekuensi antara nol dan frekuensi cut off ini disebut pass band. Ini dia di atasnya disebut stop band. Nah, daerah roll off ini perbatasan ini. Daerah junction kalau di dioda ya perbatasan passband dan stopband disebut daerah roll off atau daerah transisi di mana dia di atas ditolak di bawah itu diterima karena perbatasan lah ya itu filter ideal dulu nih ya mempunyai atenuasi atau kehilangan sinyal nol di daerah passbandnya tapi kenyataannya nanti ada sedikit penurunan ya makanya kita ideal dulu rapan tapi kenyataannya nanti dia ada sedikit penurunan tetapi penurunannya kecil. Kemudian di sini dia akan berhingga langsung ya. Oh, ini berarti dia sinyalnya langsung hilang. Padahal dia tidak, dia akan turun pelan-pelan banget. Kayak ada daerah transisi sebenarnya. Nah, ini kan langsung tidak transisinya nol. Ada langsung tidak ada seperti digital ya. Ini tidak dalam prakteknya nanti akan kita lihat nanti. Kemudian pergeseran fasanya nanti ada nol untuk semua frekuensi yang di passbandnya. Kemudian, ya contohnya adalah sinyal input merupakan gelombang kotak, mempunyai frekuensi dasar dan harmonik. Jika frekuensi dan semua harmoniknya itu di sekitar 10 pertama harmoniknya akan berada dalam passband, dan di atas itu dia akan tolak. Ya. Kemudian yang kedua adalah filter high pass filter, lolos atas. Oh tadi, yang di bawah frekuensi cut off yang diloloskan, kalau high pass filter di atas frekuensi cut off. Sama di atenuasi atau hilang sinyalnya di sini tidak berhingga kalau di sini dia nol ya idealnya tapi dia mendekati nol tapi tidak nol ya. Jadi dia juga ada kemiringan sedikit.
biasa kita lihat apapun. Tapi bagi orang itu menggambarkannya itu udah rata aja gitu ya. Padahal dia dari sikat nol sampai ini dia ada kenaikan. Tadi kan turun ya. Dari daerah nol sampai sini turun. Cuman sampai di daerah cut off ini turunnya itu adalah 0,7 dB ya. 30% gitu. Itu hitung nanti bisa dihitung ya. Ini juga ideal dulu rata. Padahal dia naik dulu dari 0 sampai maksimalnya nanti. Ada kenaikan sedikit. Kemudian yang ketiga, ini yang banyak dipergunakan di telekomunikasi ya, karena dia frekuensi ini terbatas. Kenapa enggak low aja high saja pokoknya ini sangat jarang digunakan hanya di kalangan tertentu ya. Untuk telekomunikasi tidak, karena frekuensi itu terbatas sehingga frekuensi yang kita gunakan itu lebarnya dibatasi. Itu sudah ada aturan internasional frekuensi. Radio, ada televisi, ada yang radar, semacam ada untuk kepentingan militer gitu ya. Jadi masing-masing sudah punya batas-batas sendiri seperti radio SW sampai berapa, AM sampai berapa, gitu ya. FM sampai berapa, televisi sampai berapa. Sekarang kan rata-rata sudah ultra high frekuensi. Ya. Itu ada batas-batas dari batas bawah dan batas atas. Ya, untuk satu pengguna dia juga dibatasi. Tidak boleh bebas. Nah, karena itu terbatas ada regulasi. Jadi ada untuk radio amatir ya, ada batas batasnya. Makanya ini bandpass filternya yang digunakan. Ada batas bawah dan batas akhir. Makanya nanti di antara ini nanti baru proses digunakan ini nanti ada band stop ya. Yang kecil kalau bandpass ini itu tergantung dari regulasi yang diberikan. Berapa bandwidth untuk radio, FM, AM, gitu ya, SW, atau nanti untuk televisi yang UHF berapa masing-masing jalur itu. Dan sekarang yang jalur analog itu bisa kita gunakan beberapa televisi untuk satu jalur sehingga kita tidak perlu lagi menambah lebar karena itu sudah dibatasi ya, tidak bisa atau tinggi hanya sampai sekian. Dia punya dua frekuensi cut off bawah dan frekuensi cut off atas. Nah, untuk jalur lebar ini bisa dibuat oleh high dan low. Jadi di sini adalah high pass filter dan yang ininya low pass filter untuk jalur lebar. Kalau jalur sempit nanti tidak bisa, nanti itu tidak tinggi. Ya. Nanti ada khusus ini. Dia punya dua frekuensi cut off. Ya. Kalau band pass filter nanti ada namanya frekuensi resonansi si tengah. Ya. Tengahnya itu nanti bukan tengah kita F1 bagi F2 itu bagi dua. Kan? Karena dia jalur sempit itu bisa hampir ya. Tapi kalau lebar tidak bisa karena dia menggunakan dia dalam itu tidak linear ya. Nanti akan menekan atasnya. Ini adalah untuk penguatannya ini adalah linear, makanya ini kertasnya namanya semi log. Nanti saya kirimkan ya. Jadi saya coba di itu lagi bermasalah itunya WA-nya kirim ya. Ini saya kirimkan lagi kertas ini. Nah, ini lihat satu kedua ya, sejak sisinya kan satu. Dua ketiga berbeda kan jaraknya ya. Dua ketiga jaraknya sama satu. Satu kedua jaraknya sama satu, tapi antara jarak satu kedua dua ketiga itu berbeda. Tiga keempat juga satu sisinya, tapi 3 ke 4 dengan 1 ke 2 jauh selisihnya. Ini dia dalam log. Log 1, log 2, log 3, sampai nanti log 10. Bayang lagi, lagi. Sampai di sini 1 dekade namanya. Satu ketemu satu lagi, ini 1 dekade. Satu lagi, 1 dekade. Ini pemanahnya 1 hertz, 1 dekadenya 10 hertz. Kalau kita taruh di sini 100 hertz, 1 dekadenya 1 kilo atau 1000 hertz. Nah ini dia. Kenapa? Itu tadi tengahnya itu, bapaknya kita ambil nih. 1 sampai 10 nanti ya. Bapaknya tengahnya 5, 5 di sini. Paruh kan jaraknya tidak pas di tengah kan ini jaraknya jauh ini jaraknya lebih pendek
Makanya nanti frekuensi resonansi itu dia frekuensi tengah. Tidak, kita bagi dua. Tapi kalau jalur sempit, umpamanya 9 dengan 10, nih, ini kan sempit, nggak boleh aja bagi dua ya. Tapi kita gunakan cara yang ini nanti juga akan hal lebih detail ya. Ini dia, ada tiga frekuensi cut off nanti, bawah frekuensi cut off, dan frekuensi resonansi namanya atau frekuensi tengah. Ini dia, punya dua band stopnya ya. Stop di bawah, band stop di atas. Band pass-nya dia ada batasnya yang tertentu. Kalau low dan high tidak tertentu. Ini batas aku pokoknya sebut apa hingga. Ini pokoknya sampai nol. Gitu ya. Nah, ini jelas batasnya, sehingga namanya bandwidth-nya. Bandwidth-nya terbatas, bisa dihitung. Kalau ini bandwidth-nya tidak bisa dihitung. Ada batasnya ya. Jadi bandwidth itu adalah lebarnya frekuensi tertinggi dikurangi frekuensi terendah. Ini contohnya umpamanya frekuensi cut off 450 dan 460. Maka bandwidth-nya adalah 460 dikurangi 450 dikurangi 10 kHz. Ya. Kedua sama nih, umpamanya frekuensinya dari 300 sampai 3000. Nah, cuma nanti frekuensi tengah, oh ini bagi 2, 5. Enggak. Ya. Nanti kita lihat kalau bagi 2 dia akan ngaco tadi kan. 300 sampai 3300 ya 3300 sampai 300 3000. Nah, frekuensi tengah atau pusat atau frekuensi resonansi adalah nanti itu sama deh ya, frekuensi tengah atau osilasi. Nah, osilasi itu adalah saat amplitudonya tertinggi. Nah, di sini dia dua. Ini kan kebetulan rata ya. Nanti kalau dalam prakteknya enggak di sini nih dari rendah naik, ini puncaknya di sini nanti. Ini turun sedikit nanti di sini. Jadi ini puncak yang tengah nanti. Ya. Nah, untuk tengahnya itu dia adalah akar dari F1 dikali F2. Untuk ini jalur lebar ya. Sempit nanti bisa kita gunakan F1 tambah F2 bagi 2. Nah, nanti 3000 dikali 3300 diakarkan. Nah, kalau sini kan 460 dikali 550 diakarkan. Ini kita contoh di bawah. Contohnya nih yang tadi. Kalau kita ini kan 3000 dengan 3300 kan. Tengah-tengahnya itu kan. Oh, 1500 itu kan. 300 sampai 3300 plus sisinya 3000. Tengah-tengahnya 1500. Itu sudah. Karena dia tidak linear. Kalau linear dia adalah 3000, 1500. Itu tidak linear. Jadi dia akar dari 300 dikali 3300 sama dengan 995. Tapi kalau jalurnya sempit, nanti itu bisa. Frekuensi tinggi, tambah tinggi, bagi dua. Nanti untuk menentukan tinggi rendahnya itu dia ditentukan oleh kinyariaknya. Kemudian, ki, ya, nanti akan kita, biasanya ini akan muncul order lebih dari satu. Ada satu itu tidak ada. Ya. Itu adalah frekuensi tengah tadi dibagi dengan nah, tadi kan, jadi kita tahu bandwidth, kita tahu frekuensi rendah dan tingginya dapat bandwidth, dapat frekuensi osilasi, frekuensi tengah, kita dapat ini. Ini untuk menentukan nanti apakah dia bandwidth kita itu jalur lebar atau jalur sempit. Contohnya ini 200 kHz, bandwidthnya 4, maka 40 ya, pasti dia 200 kilo dibagi 40 kilo. 20 dibagi 4 dapat 5, kinya 5. Nah, ini ketika ki lebih besar dari 10, frekuensi tengah dapat diberikan dengan rata-rata. Berarti dia jalur sempit. Jadi ki di atas 10 ini dia cukup kita gunakan. Boleh nggak kita gunakan yang ini tadi? Ini akan lebih kritik. Tapi untuk memudahkannya kan lebih mudah ini. F1 tambah F2 bagi 2 daripada F1 kali F2 diakarkan. Itu perusahaan. Ini bisa. Karena key-nya itu di atas 10, itu berarti dia jalur sempit. Kenapa? Kalau udah sempit dia, contoh lagi tadi, umpama tadi, antara 9 dan 10 gitu ya, nah itu kan dikit. Susah kita untukkan 9. Nah ini boleh kita, yang 9 ditambah 10 bagi 2. Tapi kalau jalur lebar tidak bisa. Umpama tadi, 1 dengan 10. Nah, ini bisa 5-nya di sini kan. Kalau kita bagi 2, dia bisa di sini. Nah, dia menggunakan akar. Nah, itu untuk menentukannya adalah key-nya tadi.
di atas 10 kita menggunakan, boleh kita menggunakan ini ya, F1 dan F2. Itu boleh nggak akar satu, akar F1 itu lebih bagus. Kan jika ada dikasih yang lebih mudah, ngapain kita cari yang susah, kan? Tapi ini tidak boleh digunakan untuk Q-nya di bawah 10. Contohnya Q5, ini nggak boleh. Ya harus ini tadi, kan? Gunakan 20, ini yang tadi, kan? Cari kecerdanya, dan bentuknya, kan? Nah, kita cari ke bawah dan ke hanya kan 200. Bentuknya 40, ya pasti ke kanannya berapa, ke kirinya berapa, akan dapat. Contohnya, kasih jalur sempit 450 dan 450 kilo. Gunanya lebar, lebar boleh kita sempit untuk yang lebih besar dari satu. Ya sama dengan tadi ya, nih, kalau kita itu. Kita kini ini kita jangan gunakan lalu pembagi ya akan salah ketahuan. Ini contoh aja lagi ya untuk kini ini 21. Jadi kita menggunakan akar ini ya 300 dengan 3.300. Nah, apa mesin ini? Ini saya anggap 100, ini 300. Ini adalah 3.000. Nah, 3.300 ini ya. Nah, ini dengan 300 ini kan. Kalau saya bagi rata-rata di sini gitu. Kira-kira. Ratusan. Di tengahnya. Tapi kalau di sini dia, katanya 1.500. 1.500 kan di sini. 300 ada kan. 1.000. Nah, 300 di sini. Kira-kira. Makanya dia di sini ya. Itu kalau dia jalan lebar ya, jalan lebar. Nanti dia kinya di atas. Ini band stop. Yang di stop adalah yang ininya. Ini band pass-nya ada dua. Di bawah frekuensi cutoff, kita beringat sama nol ya. Ini di atas frekuensi cutoff. Ini biasanya dibuat sesempit mungkin. Karena ini adalah frekuensi yang tidak digunakan. Biasanya itu seperti yang sebelum tadi, pembatas antara channel satu televisi A dengan B atau radio A dengan radio B. Supaya dia kalau langsung begini nih, punya satu, ini punya dua. Ini daerah di sini bisa kuat kuatan daya ya, yang kuat daya dia akan mengganggu yang lain. Sehingga dia tidak saling mengganggu, dikasihlah celah kecil. Yang tidak digunakan ini cuma jalur sempit. Nah ini susah untuk membuatnya ini. Karena dia frekuensinya, apanya, bandwidth-nya kecil ya. Sempit supaya antara ini kalau ini kan lebar nih ya, ini dengan ini tidak saling ganggu nanti. Nah tapi yang dibuat yang ini itu sempit, dia dua sama frekuensi cut off-nya, tapi dia antara frekuensi cut off dan dua itu yang tidak digunakan. Kalau band pass tadi itu yang digunakan, kebalikannya ya, komplementnya lah, band stop itu sama komplementnya band pass. Kalau band pass diloloskan dia ditolak, band pass ditolak dia diloloskan. Ini kalau band pass ini ditolak kan dia lolos. Bandpass ini diterima, dia ditolak. Bandpass ini ditolak, dia diterima. Nah, cuman lebarnya ini untuk bandstop itu jalur sempit. Kalau bandpass itu tergantung nanti. Ada yang jalur lebar, ada yang jalur sempit ya. Tergantung ini ya, untuk penggunaannya. Ultra high nanti kan, berarti di jalurnya lebar. Ini untuk pembatas itu biasa digunakan. Kemudian terakhir adalah all pass filter. Nah ini dari filter, all semuanya lolos apa yang di filter gitu ya. Ini ya sebenarnya bukan filter fungsinya, tapi dia adalah nanti gunanya adalah untuk pergeseran fasa. Pergeseran fasa. Tanpa mengubah amplitude. Nah, geser fasa kita kan dari terserah sudah ada ya. Cuman amplitude-nya berubah kan. Bisa berubah, pokoknya lebih besar lebih besar lebih kecil, lebih kuat lebih besar, pasangnya terbalik gitu ya, seperti penguat kemarin penguat pemain enter itu udah terbalik kok, udah beda fase gitu. Kecerdasan juga bisa bergeser gitu. Itu fasanya ya, dengan C kita lihat di praktikum
apa namanya pengukuran dosis listrik. Itu maksudnya bergeser-geser kan? Tetapi amplitudonya nggak berubah kan? Nah, ini dia tanpa mengubah amplitudo. Nah, ini kelebihannya. Lokasinya tidak berubah karena dia bergeser fasa ya. Tapi amplitudonya tidak berubah. Nah, ini mungkin tidak perlu kita bahas nanti karena kita lebih ke filter gitu ya. Nah, kita ambil contoh. Kita mulai dulu filter pasif ya. Pergeseran fasanya itu 0 sampai minus 180 derajat. Filter pasif, namanya dari pasif ya, berarti dia terdiri dari komponen-komponen pasif. R, L, dan C. Bisa tiga-tiganya, bisa. Aktif kita nanti, namanya aktif nanti. Kan? Karena itu lebih mudah, jadi salah. Di dalam aplikasi frekuensi rendah sampai 100 kHz, filter pasif biasanya terdiri dari rangkaian RC. Jadi pengukuran geser fasa kita dengan rangkaian RC biasa R dan C. So, R dulu, C dulu berarti di low, C dulu baru R dia outputnya R, inputnya R, outputnya input RC, outputnya C berarti dia low pas muka, inputnya RC, outputnya R berarti dia high pas muka. Ini untuk frekuensi aplikasi terendah sampai 100 kHz. Maka untuk frekuensi di atas 100 kHz biasanya digunakan komponen FLC. Nah, ini udah masuk order 2 nih. Jadi order 1 bisa order 1. Karena komponen reaktifnya adalah C dan L ya. Berarti ini RC berarti 1 berarti order 1. Ini L dan C berarti di order 2 langsung. Ini untuk di atas 100 kHz rendah. Itu terdiri dari namanya pasif, resistor, kapasitor, dan tidak memiliki penguatan seperti transistor, op-amp, FET, dan lain-lainnya. Sehingga tidak memiliki gain atau penguatan sinyal. Outputnya lebih rendah daripada input. Ini ya, ya dong. Resistor pasif order 1 dapat menghubungkan ya, resistor dengan kapasitor ya secara seri. Ada satu dulu, ada satu. Disebut ada satu adalah komponen pasifnya itu, nah, komponen reaktifnya satu. Komponen reaktifnya. Komponen reaktifnya hanya dua, L dan C. Nah, dia, nanti dia dari L dan C itu kan nanti dia bisa mandiri tinggal outputnya. Pasanya dan output. Ini dia, sekarang. Di pengukuran besar listrik kita coba dengan mengubah-ubah frekuensi gitu kan, nanti outputnya bisa berbeda. Padahal V ini sama gitu ya. Sehingga nanti berapa? Nah, tadi dia kan frekuensi cut off-nya, FC-nya kan di atas tadi FC-nya. Berapa FC-nya nanti R dan C? Kemudian berapa penguatannya? Pasti penguatannya lebih rendah dari 1 ya. Jadi kita hitung nanti ininya. Jadi, pertama adalah reaktansi kapasitifnya atau XC. Jadi nanti di dalam ohm ya. Adalah 1/2 pi FC. Jadi 3,14 kita ingin kalau dari apa bisa. F-nya frekuensi yang kita berikan. Kita sudah off tadi ya, yang diberikan dari hasil ini. Di sini berapa? Nah, C-nya besarnya kapasitor. Nanti impedansinya atau Z sama dengan akar R kuadrat ditambah X kuadrat. Makanya harus sama-sama ohm dulu. Kalau C kan dalam farad, tidak bisa kita tambahkan farad dengan ohm. Kalau dikali bisa, kalau ditambah nggak bisa. Jadi jadikan ohm dulu. Nanti dia reaktansi kapasitornya 1/2 pi FC. Sehingga diketahui F-nya berapa, frekuensi berapa. Nah, frekuensinya frekuensi cut off atau frekuensi berapa nanti. Nah, ini dia. Ini berarti ini adalah Z, ya. Sehingga ini adalah C. Berarti XC ya. Sehingga penguatannya, AV-nya adalah V out per V in. V out-nya adalah C. C berarti dia ohm XC nanti, karena sininya Z ya. Jadi dia X. C per Z. Karena Z itu R akar R kodak ditambah XC. Dimana XC itu adalah 1/2 pi FC. Sehingga V out-nya nanti adalah V in dikali XC.
yang dapat kita inputkan kan tekannya berapa? Biasalah PN-nya dikali dengan X. Karena AV itu adalah X per Z. PN dikali AV sama dengan Pout. Ya. Nah, itu kita paham. Nah, frekuensi cutoff-nya nih. Kalau untuk frequency cutoff di sini nanti X untuk frequency cutoff jangan di sini. Jadi dia dengan relasi kapasitif melihatnya. Ini 1/2 PFC. Kalau sini ya 1/2 PRC. Karena frekuensi kan tinggal dikali sini kan. Dikali ke sini ya kan. 1/2 PRC. Frekuensi cutoff. Ini fasanya arus tangan 2 PRC. Nah, sekarang kita ambil contoh. Satu filter, lepas filter ronde satu ya. Nah, inputnya kita masukin 10 volt. Nanti kita hitung melihatnya bahwa dia makin mendekati frekuensi cutoff dia akan turun. Jauh dari frekuensi cutoff dia akan outputnya akan turun. Artinya atenuasinya makin jauh. Pas di frekuensi cutoff dia tidak 10 volt ya, sedikit di bawah. Nah, kalau di sini dia akan 10 volt. Di mana R ini adalah 4,7 kilo dan kapasitornya adalah 47 kilo. Hitung frekuensi cutoff-nya, hitung tegangan outputnya pada saat frekuensi 100 Hz dan 10 kHz. Gambarkan responnya. Ayo responnya yang kita sini nanti. Nah, sekarang hitung dulu. Untuk low pass filter onde 1. Nanti respon frekuensinya setelah kita istirahat ya. Ini kita itunya nggak panjang soalnya kali ini. Nggak bisa kita hitung sebentar ya. Tapi yang frekuensi cutoff-nya aja dulu sama rektansinya ya. Kalau untuk outputnya nanti agak panjang juga. Bentar ini. Sebentar ya, saya ini dulu. Bukan ini. Kita istirahat aja dulu sambil saya siapin ya itunya ya. Kita istirahat dulu. Ke sholat maghrib ya. Nah, kita ambil contoh yang tadi ya. Bentar dulu. Jadi contoh dari low pass filter orde 1 ya. Karena kita mencari frekuensi cutoff-nya dan respon frekuensinya sebenarnya. Ini hanya untuk ngecek nih. Yang pada saat frekuensi 100 Hz dan 10 kilo berapa tekonnya untuk menunjukkan ya bahwa terjadi penurunan atenuasi frekuensi yang di pass band dan stop band ya. Nah, kita hitung dulu frekuensi cut off-nya. Frekuensi cut off adalah sama dengan FC ya. C itu cut off 1/2 PRC. R-nya di sini adalah 47 kilo. C-nya adalah 47 nano. Maka hasilnya 1/2 PRC 1 dibagi 2 dikali P dikali
1700 ohm dikali 47 10 pangkat 9 ohm. 10 pangkat 9 dia bisa naik atas menjadi 10 pangkat 9. Tapi 1 miliar dibagi dengan 2 dikali 3,14 dikali 4700 dikali 47. Mana kira 720 kalau dihitung ya. Misalnya ringan. Nah, karena di orde 1, dia frekuensi cutoff-nya sama dengan frekuensi min 3 dB-nya. Nah, ini nanti ya. Saat roll off di sini ya. Min 3 dB-nya. Sama. Jadi, kemudian kita nih ngecek aja dulu. Untuk membuktikan bahwa di bawah 720, hasilnya hampir sama dengan Pin. Pin-nya di sini dia 10 tadi ya. Nah, di atas 720 dia atenuasinya akan turun. Nah, ini kita cek. Jadi untuk menentukan Vout yang tadi kan, Vout adalah Pin dikali AP adalah Vout dibagi dengan Pin. Pin-nya Z. Sedangkan Vout-nya adalah XC. Di mana XC-nya atau reaktansi kapasitifnya ya, 100 Hz dulu ya. 1/2 di FC, F-nya 100 kilo, 100 Hz. 2 kali pi kali 100 Hz dikali sama dengan tadi 9 1 miliar dibagi dengan 2 dikali 3,14 dikali 100 dikali 47. Jawabannya adalah 33 kilo lebih, 33,8 ya. Sehingga Vout-nya adalah XC dibagi Z. Di mana nanti Z-nya adalah R kuadrat akar R kuadrat ditambah akar ditambah XC kuadrat. Nah, di mana Pin-nya 10 volt, XC-nya ini dapat tadi 33.863 dibagi akar R-nya ini 4.700 dikuadratkan ya, ditambah dengan 33.863 dikuadratkan, kemudian hasilnya diakarkan. Dapatnya 9,9 volt. Artinya apa? Frekuensi 100 Hz ini ya, dibandingkan 720 ya, masih dia dia masih berada di dalam band pasnya. Nah, kalau gambarnya di atas tadi, ke atas dulu ya. Andainya ini 720, nah ini ya, 720 yang 100 Hz ya, di sini kira-kira kan, nah, masih dalam pas band, tapi dia, kalau idealnya kan tidak ada atenuasi, harus 10 kan, tapi nyatanya tidak, mulai turun kan, 100 saja sudah 9,9. Kalau tadi dia kan, oh, kalau idealnya, ya ini tetap 10 sampai di sini 10 terus, baru ke sini 0 langsung. Ini dia turun dari 700 ini masih 100 saja dia sudah turun. Sampai nanti kalau 200 dia turun lagi. Nah, sekarang kita ambil yang ininya 700 ini 10 kilo jadi kira di sini gitu ya, jauh. Nah, berapa dia yang 10 kilo? Jadi dia sudah jauh daripada 10 volt gitu ya. Nah, inputnya 10 volt. Nah, yang pertama sudah dapat bahwa itu ini hanya untuk ngecek ke bawah, benar nih. Atenuasinya hampir sama lah ya. Ini kan 9,9 itu kan dengan 10 kan mendekati lah ya. Nah, kalau 10 kilo, berarti ini dia jauh di atas 720 Hz. Ini aja 1 kilo nggak nyampe, ini 10 kilo ya. Nanti akan kita lihatkan nanti di simulasi ya. Sama, cuma diganti sini frekuensinya 10 kilo. Yang sesungguhnya dia adalah cut-off-nya 720, 10 kilo. Sama, 1/2 pi 10 kilohertz dikali 47 nano ini sama dengan 1 miliar dibagi 2 dikali 3,14 dikali 10 ribu dikali 10 dapatnya 338 XC-nya. Sehingga nanti Vout-nya adalah Vin XC dibagi Z. Karena XC-nya 338,3 ini bagi 700 kodakan ditambah 338,3 dikodakan diakarkan dapatnya 338 ini dapat 0,7 udah di bawah satu kan. Di bawah satu. Nanti kita lihat simulasinya benar ini. Nah, ini respon frekuensinya. Kita lihat respon frekuensi ya. Untuk respon frekuensi ini kan perlu AV-nya sama frekuensi. Kan frekuensi kan sudah dapat tadi. Frekuensi cutoff sama dengan frekuensi min 3 dB. Berapa penguatannya nanti AV-nya ya. Itu. XC-nya untuk frekuensi cutoff-nya 720 ohm ya.
asing untuk mencari AV-nya kita kan. 2, 1 dibagi 2, kali pi 720, dikali 4047 nano, naik ke atas tepatnya 4705 ohm. Sehingga Z-nya kita hitung, boleh sekaligus, boleh nggak? Boleh, ini kita hitung dulu sama dengan tadi. Z-nya 4700 kuadrat, akar ya, ditambah 4705 ya, kuadrat. Apanya diakarkan, akarnya adalah 6650 ohm. Bisa dihitung ya. Sehingga nanti AV-nya XC dibagi Z. XC dibagi Z, ini Z-nya tadi 6600, XC-nya 4300, 4300 dibagi 6600, dapatnya 0,707. Nah, yang minus 3 dB tadi. 10 volt, ya, kira-kira 70%-nya lah ya. Nah, dia karena penguatan itu bukan, ini kan kali ya, tidak dijadikan dB adalah AV dalam dB adalah 20 log AV. Kalau penguatan tegangan ya, kalau daya berarti dia 10 log P, 10 log daya. Ini AV ini kan output per input ya, output 20 log output per input. AV. 20 log ini tadi dia 0,7 dapat minus 3. Ini kalau untuk order 1 I atau apa ini pasti dia minus 3. Kita lihat. Dia pada saat minus 3 dB ini dia akan berroll off 20 dB minus ya karena bawa minus. Karena 20 dB per dekade pada saat minus 3 dB. Ya dia 20 dB karena dimulainya dari minus 3 ya. Jadi dia 23 2 apa? Minus 3 dikurangi 20 dapatnya 3 dB. Ya 20 dB tadi ya roll off-nya. Jadi karena dia mulai bukan dari nol ya, minus dari 3. Ini ya. Minus. Nah, inilah titik koordinatnya antara minus 23 dengan 720 Hz. Nah, di atas. Nah, itunya sebelum saya ini kan saya akan lihatkan dulu simulasinya untuk melihat outputnya tadi dulu ya. Sekalian ini juga respon frekuensinya. Tapi tidak terlalu detail, makanya detailnya nanti akan kita buat di kertas semi log. Di sini agak susah kita menentukan ininya ya, terlalu kecil ya. Ini dia 4,7 kilo dengan 47 nano apa ya? Kita cek dulu 4,7 ini 47 kilo ya, 47 kilo dengan 47 nano.4,7 kilo ya nanti ya. 4,7 dengan 47 nano. Kita ini ya, 4,7 ya. Kita lihat outputnya dulu. Ini 10 kita taruh. Ini 10 volt ya. 10 volt ya. 720 nih yang idealnya nih. Ini kira-kira 70% nanti daripada inputnya. 10-10 ya. Saya pause. Output kira 70%-nya ya pada frekuensi cut off. Nah, pada frekuensi 100 Hz ya. Ini kita lihat di majen ya. Kira 70%-an ya. Pada saat 100 Hz 700 tadi ya. Ini dia akan lebih besar lagi. Yang mendekati nol ya, dia akan low ya. Frekuensinya kita ini ya. Tadi kan 9,9 ya kan? 9,9.
Kalau dia frekuensikan off, kira-kira 70%. Nah, sekarang yang 10 kilo. 10 kilo dia tadi di bawah 1 tadi kan. 10 kilo saya kasih 10 ribu aja ya. Apapun yang sudah mendekati di bawah 1 volt. Dengan amplitude yang sama ya, yang tetap 10 volt. Pun akan turun. Ini dia sudah atenuasinya mendekati 0. Kalau 100 Hz tadi dia 9,9 volt, kemudian kalau 700 buah frekuensi KA, kira-kira 70% ya tadi ya. 70% kita, kalau dia 100, berarti dia sudah di daerah stop band ya. 10, ini berapa? Ini 5. Satu aja nggak nyampe. Kalau yang 720 tadi frekuensi cut off ya. Ini kira dia 0,7 dari ini tadi ya. 0,7 dari ini. 0,5, 0,7, 0,8, 0,10 ya. 7 lagi kira. Kalau di atasnya ini 7,5 separuh, ini kurang separuh. 7. Ya, buktinya. Nah, ini respon frekuensinya seperti apa? Cuman ini tidak terlalu bicara. Gimana ini turunnya tadi? Ini dari sini, sini sebenarnya ini masyarakat kalau kenyataannya ini sampai ke sini ini turun. Bukan turunnya dari sini ya. Dari sini akan turun pelan-pelan 0,999 terus sampai di sini nanti dia 70% ya. 7 volt lebih dikit. Ini frekuensi cut-off-nya pada saat min 3 dB. Sudah min 3 dB. Tapi ini agak tidak persis ya, agak susah ya pasnya. Kurang dikit lah dia. 700-an kan. Kurang dikit. 23 deh pasnya. Nah, gimana untuk membuat ini? Nah, kita. Kita gambar dengan kertas semi log. Nah, kita lihat di sini tadi ya. Ini dia tidak tidak ini ya kalau sini kan di linear. Yang 100 tadi di sini dia ambil. Terus, nah yang 10 kilo nanti sini lihat. Ini kan yang kita ambil 100 dulu ya. Ini lihat 700 ininya minus 3 ya. Ini mendekati 0. 100 saya. Nah, sini ya. Ya 0 dB kan. Di sini masih 0. Artinya dia sudah sedikit ya. 0 karena dia apa namanya? 9,9 dibagi ini kan. Outputnya kan 10 gitu kan. 0,0 berapa ada di sini. Cuma ini karena idealnya diambil. Nah, ini yang tadi. 3 dB tadi. Nah, ini ya. Outputnya. Jadi, 70%-nya ya. 10 kilo kita ambil. 10 kilo. Ini sudah minus 23. Lihat tadi kan. Sudah minus 23 dB. Sudah bagian bawah dia ya. Kita gambarkan gimana menggambar ini, menggambar respon frekuensi seperti ini. Turunnya mesti juga di sini. Kita gunakan kertas semi log. Ini sudah saya lihat tadi ya. Ini yang kamera dulu nih. Ini dia. Lama. Ininya linear. Terserah kita mulai nolnya di atas atau jangan di atas banget ya. Ini kan dia jaraknya 55 dari gede ini. Dari kotak yang tebel ke tebal lagi itu 5. Saya menggunakan ini boleh satu nggak? Ini 1 dB, 2 dB boleh. Jadi saya gunakan 2 dB di sini ya. Jadi dari sini ke sini itu dia adalah 10 dB setara. 0, sininya 10. Ini 2. Boleh nggak saya ini? No, Pak. Ini 10-nya sini. Ini satu kotaknya, satu dB. Ini linear. Kalau ini 0, ini 1, berarti ini 2, ini 3, ini 5. Berarti kalau di sini 0, ini 10-nya di sini. Tapi kalau di sini 0, 10-nya di sini, berarti ini 0, 2, 4, 6, 8, 10. Ya. Tetapi, ini ya, serah. Satu kotak ini. Kalau saya yang gambar di sini, 0 dengan 10. Tapi kalau di sini 0, 10-nya di 20 ini lebih bagus lagi, dia akan kelihatan lebih tajam. Ini linear.
saya gunakan satu-satu kotak kecil ini 1 dB, berarti dua kotak besar ini dia 10 dB. Kalau 2-2 dB berarti kotaknya 10 dB, kotak kecil, gedenya 10 dB. Cuman kalau yang ke kanan, ini tidak linear. Ya. Satu, dua, jaraknya sini kan. Dua ke tiga, satu juga selisihnya jaraknya lebih pendek. Tiga ke empat, selisihnya juga satu jaraknya lebih pendek. Ini dalam log nih untuk mengukurnya boleh. Log satu, nih, nol mulai. Log satu. Mulai log dua, jaraknya sini. Log tiga, kemudian sini. Log empat, log lima, log sepuluh, satu lagi. Ini di titik linear. Kalau di sini 10, di sini dia 1 dekade namanya 1. Bisa mulai 0 di sini, berarti di sininya 10. Pas mulai 10 di sini, nilainya 100. Di sininya 1 kilo, di sininya 100. Di sini semulai 0, 1, di sini 10, ini 100, 1 kilo, 10 kilo. Itu mudahkan 1 kilo kita taruh sini. Karena kita bekerja di 720 tadi kan, 410. 10, 1 dekadenya ke 1 lagi ini 100. 1 dekade namanya. Kali dekade itu kan 10. 10 kali 10, 100. 100 kali 10, 1000. Artinya apa? Kalau di 10, berarti 2-nya 20. 3-nya 30, 4-nya 40. Kalau di sini 100, 2-nya 200, 300, 600, 700, di sini 110, antara 7 dan 8. Tidak akan persis sama banget ya. Kira aja kalau sudah mendekati. Kan? Antara 700 dan 800. Kan? 800-nya di sini 720. Ya. 7,5. Itu tidak linear ya. Apalagi 9 dengan 10 ya. Selisihnya dikit banget. Bisa taruh kira-kira di sini. 720 ya. 1 kilo kan. Kemudian kita ambil 1 dekade ke kanan. Dari 720. Jadi 720 ini kan 1 kilo. Ini 10 kilonya 7,2 kan. Satunya ini sama dengan tadi lagi. Satunya adalah cuma 1 dekade ke kanan. Bukan 1 kilo lagi. Tapi sudah menjadi 10 kilo gitu kan. Ini 7200, ini 720. Kalau 7-nya di sini berarti 72. Dapat 2 kan? Bulatin ini. Ini yang ini untuk patokannya 10 kilo, itu 720, 720. Dapat? Ini ya. Ini dari nolnya tadi di mana kita taruh nolnya dulu? Boleh di sini gitu ya. Kemudian dari nolnya tadi kan dari 720 itu bukan nol di sini dia. Minus 3 dB. Muatannya tadi ya. Muatannya minus 3 dB kan? 3 dB. Nolnya 0 dB, minus 3 dB. Dari minus 3 dB ini tarik ke kanan 1 dekade ke sini kan. Kemudian turunkan 20 dB berarti minus 23. 20 ya, 20 dari 0. Ini minus 3 di sini. 3 dB dengan 720. Ke kanannya 7,2 kilo dengan minus 23 kilo. Aduh, tarik. Ini juga tarik, turun deh kan. Idealnya ini, yang biru. Yang biru idealnya. Yang merah, yang realnya. Ideal di sini. Tidak ada 100 tadi kan tetap turun kan, bukan 0. Kalau di simulasi tetap 0 ya kan. Ini baru 70%-nya. Di sini 10 kilo nanti dia menjadi sudah mendekati 0. 3 ya. Tapi 1,5 saya ambil. Tapi kalau di sini yang satu ini kan agak satu kecil ini 1 dB, berarti ini ya oh ini 5, 10, 20, 23-nya di sini ya. Di sini dia aja minus 3-nya tentu 3 kotak dari atas ke bawah. Lalu dia minus 23. Nah inilah respon frekuensi. Frekuensinya order 1. Jadi kalau kita gambarkan dia minus 23 tadi, ya jadi seperti ini ya. Kita ambil ininya minus 23 dengan satu kotak tadi ya. Ini kan minus 23-nya nih. Cuma dua ini kan, 3-nya ini. Jadi minus 3-nya berarti di 3 kotak di sininya. Ini dia. Saya ambil dulu. Warnanya saya ubah dulu ya sebentar. Oke.
Kalau kita menggunakan satu-satu tadi ya, satu-satu, maksudnya nggak mau itu Pak, satu-satu aja gitu ya, nggak apa-apa. Lebih mudah, boleh. Di titik titik ininya di sini dia tiga kotak bawah ya. Ini 1,5. Jadi pas tiga kotak. Ini pas di sini ya. Ini 720-nya nih ya, tiga kotak. Ininya nanti ke sini ya. 3. Yo. Ini kita geser nih. Ya akan tajam seperti ini. Tapi di sininya 3 ya. Ini dia yang besar. Ini juga kita geser. Kalau satu-satu kotak tadi ya, dia ke yang ini dia. Ini bawah 3 titik. Ini min 0 kan? Min 1, min 2, min 3. Nah, sehingga dapatnya kayak gitu lagi ya. Respon. Nanti kita menggunakan oh ininya satu kotaknya sini turun ya kan, dia akan turun. Ini ideal. Ini akan ke sini kan, karena dia apa namanya? Ini seperti 3 ya, ini seperti 3 ya. Ini seperti 3 yang kurang. Dari sini ya. Kalau kita menggambarkan yang linearnya ini, kita ambil satu kotak aja Pak, lebih daripada setengah-setengah nanti tengahnya gitu ya, boleh. Tajam ininya. Itu dia respon frekuensinya. Jadi titik ini adalah pertama yang minus 3 dB ini adalah penguatan dalam dB. Penguatannya adalah Pout per Pin. Nya tadi adalah XC kan? Kemudian Pin-nya adalah Z tadi kan? Dan dapatnya dia 0,707 sekian tadi kan dijadikan dB. Ini dapat ini dia. Atas atau bawah. 0 ya. Kalau ini yang 0 berarti dia ideal. Nah, kebanyakan dalam buku dia lebih memudahkan mulai dari 0 aja dalam tarik sini ya. Kalau tidak di sini sudah turun. Mulai turun ke sini nih, ya kan? Ini dari sini kelihatan lebih kelihatan miringnya kan? Jadi di setiap menuju frekuensi cut off dia atenuasinya sudah mulai berkurang. Ini masih sama. Turun, turun, turun. Cuman dari 0 sampai ke frekuensi cut off berapapun frekuensi cut off-nya ya, maksimalnya dia hanya minus 3 dB. Tetapi setelah frekuensi cut off ini dia tajam. Ini kan baru satu nih, 720 1 kilo di sini kan? Nah, terus di sininya udah ini kalau yang ini ya 5 ini 10 dB. Dan dia belum sampai baru 1,5 kilo kan. Ya. Karena di sini ini berapa kilo deh ini? Berapa hertz ya? Nanti ini bisa di sininya hanya tetap minus 3 dB. Jadi ya. Tuh, bentar. Di sini dia boleh nyaring. Idealnya tadi ini tadi. Pokoknya setelah frekuensi alam benar-benar nol atenuasinya. Tidak bisa dia. Karena ini C-nya kan. C-nya itu tidak bisa tiba-tiba ini menggunakan waktu M. C kapasitor. Ini dia. Ada R tadi ya. Itu ada satu. Satu. Sekarang kita lanjutkan ke yang berikutnya. Ada dua ya. Tadi untuk melihat 100 Hz dengan 10 kilo ini kita untuk membuktikan bahwa
terjadi penurunan atenuasi atau penguatan sinyal sebelum dan sesudah frekuensi cutoff. Kalau sebelum frekuensi cutoff, dia akan maksimalnya sampai frekuensi cutoff itu hanya masih turun ya, kita turun juga 70%. Kurang ya. Tapi di atas frekuensi cutoff nanti dia akan panjang. Kita masuk orde 2. Orde 2 artinya adalah komponen reaktifnya itu 2. Tadi kan yang satu ya, R dan C. C1. R1, C1. Sini dia ada 2. Nanti untuk orde 2 ini macam-macam nanti ya. Ini yang pertama dulu. Low pass filter orde 2 dengan C-nya yang 2. Ini bisa kita buat seperti kita penguat kemarin. Penguat kita kaskade ya. Masih kurang kita kaskade lagi. Ini sama. RC. Tetapi di sini ada juga kelemahannya ini tidak mungkin. Ini dapat nanti. Ini apa? Kalau orde 1 dia roll off-nya hanya 20 dB per dekade. Kalau dia low berarti minus 20 dB tadi kan. Minus 20 dB per dekade. Jadi dia di sekitaran tadi ya. Supaya mendekati, kalau bisa sama dengan idealnya ya. Kan miring tadi dia. Kita harapnya turun ya, tapi dia miring ya. Seperti yang digambar tadi. Kita mengharapkan yang biru ini yang kita harapkan, ternyata dia yang hijau yang muncul ya, yang merah. Yang kita harapkan yang ini tadi, tapi dia miring. Ini kalau ada 22 dB ya, ini 1 dB. Sekarang yang ini. Makanya kita tambahkan ordenya. Yang pertama adalah dengan menggandeng langsung. Tetapi menggandeng langsung ini frekuensinya bergeser nanti. Kita buktikan. Dalam perhitungan tidak. Ada perbedaannya. Dalam perhitungannya didapat, tapi dalam kenyataannya dia bergeser. Jadi nanti orde 2, dia akan menjadi 2 kali 20 dB per dekade. 40 dB per dekade dia. Dalam ganda, R1, C1 dengan yang berkecil. Sama ya, R-nya sama dulu. Miringannya menjadi nanti N, karena di 2, 2, menjadi minus 40. Lebih tajam lagi kan? Lebih tajam lagi. Jadi berarti dia minus 3, kurang 40 dB, minus 43. Pada potensi cutoff. Kita maunya tidak urus. Kan? Sama frekuensinya ini sama karena F-nya sama ya, C-nya sama. 2 PFC.com Z-nya sama ya. Kemudian ini karena R sama nanti ini R1 R2 nanti kita harus ubah R1 R2. Tapi nilainya akan tetap sama. Nah, frekuensi tadi frekuensi cutoff kalau orde 1 sama dengan frekuensi 3 dB kan. Tetapi karena ada pengaruh si tadi, makanya frekuensi 3 dB akan bergeser. Sikat O dikali akar 2 pangkat 1 N kurang 1 N order. Berarti akar dikali frekuensi sikat O-nya kalau tadi kan ini 1 ya. 2 pangkat 1, 1. 2, N-nya 1, 1 per 1, 1. 2 pangkat 1, 2. Dikurang 1, 1. Akar 1, 1 kan. Jadi frekuensi 3 dB kalau order 1 dia sama dengan frekuensi sikat O. Tetapi jika N-nya lebih dari 1, berarti dia 2 pangkat 1 ini adalah 2 pangkat setengah kan. Akar 2. 1,4 kan, 1,4 dikurang 1. Diakarkan, dikali dengan frekuensi cutoff. Sehingga frekuensi cutoff-nya akan berkurang. Dia akan bergeser. Dia akan bergeser. Yang tadinya 720 berkurang. Karena pengalinya lebih kecil ya. Ini lebih kecil. Jadi di sini 720 dia akan geser ke sini. Sehingga
emang ininya lebih tajam, waktu diubi pendekatan tetapi dia bergeser. Makanya kita harus mengubah komponen R dan C. Itu baru secara hitungan. Dalam prakteknya tidak bergeser lagi. Gesernya lebih parah lagi gitu ya. Makanya nanti ada ininya tidak bisa R yang sama. Untuk R2-nya ya, dan C2-nya. Kalau dalam perhitungan, dia hanya jika R-nya kita ubah, udah. Di dalam prakteknya kita simulasikan, simulasi akan muncul juga ya. Geser dia. Yang tadi di sini nih, berkurang, karena pengalinya lebih kecil daripada 1. 2 pangkat setengah, N-nya 2, itu adalah 1,44. Nah, sekian ya. Dikurang 1, berarti 0, diakarkan, berarti dapat ini 0, sekian. Jika FC, berarti dia resiko giginya lebih kecil dari frekuensi cut-off jika korda satu. Untuk ininya nanti kita, nah, itu baru dalam perhitungan. Dalam prakteknya, korda lebih dari satu tadi, ini juga akan lebih jauh gesernya ya. Karena impedansi dinamis dari masing-masing, karena kita harus ubah lagi. Nah, untuk mengurangi itu, kita akan menggunakan R2-nya itu 10 kali R1. Dan C2-nya 1/10 C1. Ini baru. Tapi ini belum ini nih. Kalau dalam perhitungan sudah dapat dia frekuensi cut-off-nya kembali 720. Tapi dalam prakteknya nanti tetap masih bergeser. Nah, ini kita lihat. Yang aslinya dulu kita kaskadi langsung, kemudian kita kali R2, R 10 kali R1, C2-nya 1/10 kan sama. Ini dia. Jika R2-nya dikali 10, C2-nya dibagi 10 kan sama. 10 dikali 10 dibagi 10 satu juga kan? Berarti dia ini akan menggeser ke kanan. Jadi tidak sama, persis sama. Kalau kaskadenya penguat kan bisa sama, persis sama ya. Ini yang tadi 4,7 sebenarnya. 4,7 dengan 4,7, 4,7, 4,7. Nah, kita hitung. Kemudian, karena dia bergeser, nanti kita kembalikan, berarti kita kali 10 ya nanti. Cuman dia, ternyata itu dikali 10 pun masih belum dapat 720 gitu ya. Itu lagi. Perapokasi ini nggak perlu kita inikan ya, membuktikan aja. Mesti cut off-nya dulu. Kalau dalam hitung-hitungan ini, 47 ini, dapatnya 720. Nah, kalau kita kali ini 10 dibagi ini 10, sama 4,720. Karena 1 kali 10, 1 bagi 10, sama. Ya. X-nya kita ambil 4,7 sama yang tadi ya. AV-nya dapat 0,7 atau 70% tadi ya. Kemudian ini dalam dB minus 3 dB. Roll off-nya dia minus 3 dB dulu ya frekuensinya. Tadi kan frekuensi cut off sama dengan frekuensi minus 3 dB. Sekarang tidak, dapatnya 463. Tadi frekuensi 720, sekarang turun 463. Yang harusnya masih bisa lolos, ini sudah diblok. Berarti kan filter kita ada salah kan? 700 Hertz masih lolos harusnya. Di sini sudah lama. Lalu belum. Sudah diterima lagi. Tapi dia roll off-nya memang lebih tajam. Ya. Salah dia kan. Jadi nanti kita kembalikan dengan mengali dulu. Nih, kita lihat ya, simulasinya. Nanti baru kita gimana dia masuk ke mobil. Lihat dulu ini ya, yang pasti nanti dalam simulasinya kita harus ubah-ubah dengan perhitungan ya, tidak dia akan jauh sekali. Nanti dalam pelaksanaannya ini nanti, nah, kita coba nanti ini aslinya, kemudian kita kali 10 C-nya, R-nya,
kita bagi 10 C-nya dibandingkan C1 K1 ya. Sebentar, saya cari dulu ya, sebentar. Ini saya start dulu ya. Sebentar ya, saya ini kan dulu aja ya, ukurnya. Nanti baru kita ubah dia supaya dapatnya tetap 720, tapi kita merubah komponen. Yang aslinya dulu, tadi kita gandeng kan, harusnya 720 ya, ini ya tadi ya. Nah, aslinya ini dapat 720. Yang ini 320. Nah, ya, 320-an lah ya, ini harusnya. Nah, sekarang kita kaskade. 4,7, 4,7, 4,7, 4,7. Ini udah dikali. Ini udah dikali. Ini aslinya dulu. Aslinya dulu. 4,7. Lalu nanti kita kali 10 bagi 10. Ini masih 4,7. Ini baru yang kita kali. Di bawahnya nanti adalah satu lagi. Karena ya, ini aslinya dulu. Ini biasa. Untuk jadi outputnya aja nih ya. Kalau ini tidak ada pengaruhnya ya. Ini yang tadi kan. 4,720 tadi ya, kita minus 3 dB. Ini lebih tajam, kalian nih, lebih tajam dibandingkan dengan ini. Nah, miring kan? Ini sampai katakan ini, 1, 2, yang sampai 2 kotak aja ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 ke kanan, itu 2 kotak. Kalau yang ini, 2 kotaknya sini kan, 1, 2, 3, lebih tajam ya. Minus 3 ini belum dapat ya ininya. Minus 3 dB-nya. 220 kan ya. Masih jauh kan? 200-an. Coba 300. 255. Ya, 255. Nah, kenapa tadi? Makanya R-nya kita kali R2-nya ya. R2 kita sekali 10. Dari 47 dia menjadi, 4,7 menjadi 47 ya. 47 menjadi 47. C-nya dibagi 10. 47 menjadi 4,7 kebalikannya. R4,7, R2-nya, R1-nya 4,7, R2-nya menjadi 47. C1-nya 47, C2-nya di 4,7. Nah, ini dia. Tapi masih belum dapat 720. Nah, jadi gimana sudah dapatnya, Pak? Harus kita geser. Nah, ini dia. Ini sudah lumayan daripada yang tadi. Tadi hanya 265 ya, 265. Ininya minus 3. Susah. Ini ada, ini aja masih 8 ya. 2,8 lalu geser lagi. Ini udah 400-an. Tapi belum dapat 700 kan? Dapat 700. Nah, gimana untuk 700-nya? Berarti kita harus mengali ininya tadi. Mengali ininya tadi yang dia 2 pangkat seper N tadi ini. Supaya nanti hasil ini itu frekuensi 3 dB-nya itu sama dengan 720. Sehingga frekuensi cut-off-nya akan naik. Kalau dia ini digeser, ya, yang frekuensi cut-off tadi kan, ini digeser ke sini nih. Nah, yang ini juga akan geser juga kan. Caranya dengan menambah
untuk menambah, lihat rumusnya, pokoknya untuk supaya dia lebih besar, berarti ini kan untuk bagi dan yang mudahnya adalah kita mengubah R, jangan C ya, karena C itu terbatas R-nya. Berarti R-nya, karena di pembagi, berarti supaya ini lebih besar, berarti R-nya diperkecil. Jika pembaginya dia belum makin kecil, berarti hasilnya lebih besar. Jangan ditambah R-nya. Nanti kita lihat simulasi Excel. Nah, ini saya tampilkan Excel. Jadi R-nya kita turunkan dari 4,7. Ya. Dengan menggunakan rumus nanti supaya dia dapatnya, ini kan yang aslinya ini dulu. Yang order 1 ya. Order 1. 7,7 ya. Ini 3.000 dia kan dapat 720. Ya, kali 10 R-nya 2 ya. Kemudian supaya dia dapat nanti ini nanti. Ya. Tetap ini nih order 2-nya 720, makanya frekuensi cut off ini kita naikkan. Kemudian kita kali ini kan pengalinya ini kan ini dikali ini akar ya. Akar 2 pangkat setengah ya. 1 per 2 kita 1. Kalau 720 dikali ini jawabannya adalah 1120. Jadi, ini kita bagi dengan akar ini tadi. Jawabannya frekuensi cut-off-nya harusnya jadi frekuensi 720 tadi kita bagi dengan akar 2 pangkat setengah kurang 1. Dapatnya ini tadi 0,4 ini ya, 0,4. Jadi ya, karena tadi frekuensi cut off 720 tadi ini ya, kita kali dengan ini dapatnya 600 sekian tadi kan. Nah, kita bagi dia sehingga frekuensi cut off menjadi 1120. Untuk dapat 1120 berapa C-nya? R-nya sebenarnya bisa C-nya kita turunkan atau R-nya yang kita turunkan ya. Nah, lebih mudah R. Karena kombinasi R lebih banyak daripada C. R-nya saya turunkan, umpamanya tadi saya naikkan dulu umpamanya tadi ya. Apa enggak 1100 ini ya? Ini sini. Jadi kan dulu R-nya tadi 4700 ya, 4700. Ya, 1010 tadi kan. Jadi ke 5000, naikkan dia. Turun kan? Turun. Karena tadi dia dikali ini supaya dia menjadi 1100 sekian tadi kan. Turunkan dulu. 4.000 dulu. Udah naik kan? Tapi kan targetnya tadi adalah 1.100 berapa tadi? 1.120 ya. Karena 720 dibagi 0,41 atau akar 2 pangkat setengah kurang 1. Tidak. Kalau 4.000 tadi masih kurang. 4.000 3.500. Oh, udah mendekati. Dicoba terus itunya R-nya ya supaya dapatnya. Sebenarnya dihitung bisa. Cuman agak lebih panjang kalau simulasi kan lebih mudah gitu. Tambah-tambah dapatnya 3025 ohm. Dapatnya 1120. 1120 dikali 0,41 akarnya dapatnya adalah 720. Coba R-nya kita ubah. Tetapi R ini nanti juga di R2-nya dikali 10, C2-nya ini tetap ya. Kita simulasikan. 3025 ya. Ya. Simulasi akan lebih cepat. Bisa enggak? Saya hitung tak bisa. Yang ketiga, maka saya gambarnya seperti 3. Ya. Ini tetap tadi ya. 3025 ya. 3,025 kilo. Ininya saya kali 10 berarti 30,25 kilo. C-nya sudah ya, sudah dibagi 10. Cut-off-nya dapatnya bukan 720 lagi tapi 1000 lebih tadi ya. Kira 3.000 ya, minus 3.000. Frekuensi cut-off-nya adalah 1 kilo lebih kan. Dan si 3db-nya kita kali 0 tadi dia akan dapat 720. Frekuensi cut-off-nya yang dapatnya.
itu harus dicatat. Ya, 1.000 lebih tadi ya. 1.000 berapa tadi? 1.120 ya. Nah, dengan 1.120 dia akan berapa nanti pada penyimpanan. Yang sama tadi ya. Bu, samain. Kita akan atur 3.000 3.025. Kalau benar kita kali ini, kilo ya. Jadinya juga kita kembalikan. Jadi kita kembalikan lagi ya. Kemana kita hilangkan. Tidak akan geser, tidak dapat 1.000. Kita akan sama geser kurang. Minus 3.000 ada di bawah ya. 560 dia kan. Jauh kan. Itu caranya. Jadi makin tinggi order emang nggak mudah. Mudah. Itu yang RC baru ya. Yang akan kita gandeng saja. Betul. Kilonya lupa kita. Minus 700. 700. Nah, frekuensi cut off-nya sebenarnya udah geser. Ini dia. 3.000-nya ya. 3.000. 700. Jadi kita ubah frekuensi cut off-nya. Dibagi dapatnya mudah saja. Dia dibagi dengan 2 pangkat 1 per N kurang 1. Nah, terdapat 2 pangkat N kurang 1 itu dapatnya di sini ya. Tadi ya. Oh, 1.120. Untuk mendapatkan frekuensi 1.120, mana? Nah, ini dia. Ini ya, terakhir kita ini ya. 1.120 tadi ya. Tapi kan C-nya beda dong, R-nya beda. Nah, untuk memudahkannya R-nya aja saya tukar. Untuk berubah C akan lebih repot lagi. Nah, R-nya dapat nih. Lebih mudah kita ubah. Kita kalau lepas meter berarti kita kurangkan kalau dia mau naik. Jangan ditambah, ditambah dia makin kurang. Tapi ya. R-nya kita turunkan sehingga frekuensi cut off bergeser bertambah. Nah, tambahnya berapa? Ini dia. 0 hasil frekuensi cut off dibagi dengan 0,41421 atau 2 akar 2 pangkat setengah kurang 1. Lebih mudah ya akar 2. Apa ininya? Nah, kita cari frekuensi dengan berapa supaya frekuensi ini. Nah, ini rumusnya tadi tinggal kita ubah aja. Kalau dalam perhitungannya bisa langsung ya. Perhitungan akan kita dapat kita langsung. Sedikit lagi ya kita ikan baru. Gimana supaya dapat langsung? Tadi kan coba-coba Pak, gitu kan? Dengan Excel ini mudah coba-coba. Tapi kan agak lama juga. Gimana dia? Sudah dapat tadi kan di sininya supaya kita dapat ini. Ininya kan frekuensi cut off tadi kan 720. Kita bagi dia dengan ini. Menjadi dia 1.000 berapa tadi 1.120 ya 1.120 ya kan. Nah, sekarang kita kembalikan ke sini. Ini sama dengan 1.120 sama dengan 1 dibagi ini ininya ya tadi 2 pi sama ini R-nya kita masukin tetap R1 4,7 C1 47 C2 4,7 nano ya R2 dapat kan? Ini kita kali dulu nih. 4,7 dikali akar seper R ya. Dan kita kulat angkanya bisa kita akar keluar akar R dikali ini tadi dapat. Ini kan 1.120. 120. Dapat R2. Ya, kira-kira besarnya tadi sama dengan 3.025. Nah, dengan SL lebih mudah lagi. Ini kan panjang nih. Akar R2 sama dengan ini kali sini kan. Akar R2 2 pi ya.
2 dikali 3,14 dikali ini akar ini dapat nih. Dengan pakai kalkulator 4700 dikali 47 nano dikali 4,7 nano diakarkan. Apa dia kan? Dikali dengan 2 pi dikali 1120 sama dengan 1 seper R. Dikali dari sini dia dapat akar seper R-nya sama dengan 1 dibagi 2 dikali pi kali ini tadi. R1, R2, R3. Kemudian supaya akan hilang, ya, di kuadratkan. Ini kita seper ini kita kuadratkan sehingga R2 sama dengan seper 2 pi kali ini tadi R2, R1 dikali C1 kali 2 tadi dikuadratkan. Dapatlah R2-nya. Kalau yang asal kan mudah. Kita turunkan dikit sampai dapat ini tadi ya. Nah, ini mudah dengan asal. Cuman memang coba-coba. Yang pasti dia diturunkan dulu, jangan dinaikkan. Tapi nggak apa-apa dicoba salah naik ya. Pokoknya salah naik. Enggak apa-apa. Pokoknya naiknya salah gitu ya. Oh, berarti lebih besar. Nah, salah saya. Ini saya turunkan. Kalau dengan perhitungan langsung dapat R-nya sekian. Tapi R sekian belum belum selesai itu ya. Berarti nanti R-nya dapat, berarti nanti R2-nya dikali 10 dari itu. C2-nya tetap ya. C2-nya sudah tetap di 10. Targetnya nih 1120. Kalau tadi dia 4700, dapatnya baru 720 ya. 4700 ya. Dapatnya 720 baru. Tapi saya, oh saya jadi ke 5000 gimana? Oh makin kecil, berarti saya turunkan jadi 4000 gimana? Turun nggak? Oh turun, masih kurang. 3500 gimana? Oh masih kurang, 3000 gimana? Oh lebih. 100-nya udah benar, 1100, ini 29, lebih dikit. Nah, berarti tambah dikit. Oh, 3010, Mama. 3010 gimana? Oh, masih kurang dikit lagi. Nah, itu kan. Oh, 3, tambah-tambah dikit tadi kan, 3025. Namanya 1120 kan. Kan lebih sedikit kan? Dibandingkan sama menghitung tadi. Kita menghitung, itu panjang itu hitungannya. Diakarkan lagi, baru dapat. Dengan Excel itu lebih mudah. Kalau kamu mau ininya pamannya nih, oh terlalu ini Pak ya. Jadikan ini rumus ini copy ke bawah ya, copy ininya naikkan satu-satu atau turunkan satu-satu. Banyak tapi panjang ya. Dapat juga nanti. Pasti ya. Karena diubah ke bawah, tidak akan dapat. Oh dapat ini Pak. Oh dapat ini dia. Tapi ingat R ini baru R1, R2-nya adalah ini ya. R-nya 3,025 kilo kan. R2-nya 30,25. Kalau masih 3,25 dia juga akan masih belum 720. Kita lihat terakhir. Enggak kali Pak, tetap aja itu. Nah, tadi kan sudah kita buktikan, ini kita jadikan 3, 3, komanya di sini, bukan 30. Nah, R-nya udah saya biarkan aja dulu R-nya umpamanya ya. R-nya itu saya biarkan. PC-nya 3,8. Dia masih tetap kurang dapat. Padahal C-nya udah kali 10 nih. Ada bagi 10 nih. Karena tadi kita ini, apalagi C-nya saya samakan dengan C1. 3, nah. 1200 dia kan. Padahal 720 lewat. Nah, makanya nih, harusnya 10 kali R2, 10 kali R1, C-nya 1/10 R. Jadi setelah dapat 3000 ini, itu belum selesai untuk R2-nya. R2 harus kita kali 10. Nah, kalau disimulasi langsung kelihatan ya. Walaupun tidak detail banget. Ya, karena pas 3000 itu susah. Ya, yang saya jadikan pas 3000 itu paling ya, kurang dikit, lebih dikit. Gitu ya. Lihat DB-nya ya. Minus 3 kan? Ya minus 3. Regresinya berapa? Ini udah lebih kan? Kurang dikit. Nah, ini lebih kurang dikit. Nah, 300-an lah ya. Kalau lebih dikit ya. Kan? Ini tadi. Jadi jauh berbeda dari asalnya kan? Asalnya adalah pertama 4,7, 4,7, 4,7, 4,7 nano. Jauh turunnya. Ya? Jauh turunnya. Karena dia dikali dengan 2 akar 2 pangkat seper R ya. 400-an di bawah 300. Oh, ini kan belum dikali, Pak. Dikali 10 bagi 10 ini enggak? Kali 10 bagi 10. Masih jauh.
Udah naik sih dibandingkan tadi 2.300 ya, tadi dia naik, tapi masih jauh. Nah, tadi kan 2.300 nih 400, kan 720, hampir hilang setengah ya. 2/3 lah hilang. Sepertiga lebih. Nah, baru kita ganti R-nya, berarti apa? Diturunkan R-nya. Supaya dia naik frekuensi cut-off-nya ya. Nah, frekuensi cut-off naik, itu kan tadi kan 720. Yang kita cari kan frekuensi 3 dB, bukan frekuensi cut-off. Kalau order 2 ya, order lebih 1. Dan frekuensi 3 dB-nya. Kalau order 1 ya frekuensi cut-off sama dengan frekuensi 3 dB. Ratusan. Nah, itu dia. Tidak mudah, apalagi nanti order 3, order itu akan makin jauh ya. Makin jauh. Filter ini memang susah untuk order lebih dari 1 gitu ya. Order 2 aja seperti itu. Ya, apalagi nanti kita lagi untuk order 2 yang komponennya CL ya. Itu akan lebih susah lagi. Nah, sampai di sini kuliah kita dulu baru order 1 dan order 2 low pass filter baru ya. Nah, to high-nya sebenarnya sama hanya kebalikannya. Tadi roll off, nanti dia roll on. Tadi C-nya duluan, C-nya di belakang di output, nanti C-nya yang R-nya di output. Itu kebalikannya. Tadi dia untuk order 2-nya dia dikali akar 2 pangkat setengah kurang 1. Nanti kita dia order 2-nya dibagi dengan akar 2 pangkat 1. Tadi untuk mengembalikannya kita bagi dengan akar 2 pangkat setengah kurang 1. Kalau high pass filter nanti kita kali dengan nanti tadi ini bergeser ke kiri, dia bergeser ke kanan nanti. Lalu kebalikannya ya. Sifatnya selalu berlawanan. Low pass filter dengan high pass filter. Di situ kita kuliah kita hari ini. Nanti itunya belum, tadi sudah saya kirim ke ini, ke di grup elektro ya, cuman nggak masuk-masuk ya. Nanti saya coba kirimkan lagi ya. Lembar kertas semiloknya. Kalau kalian susah cari internet. Sebenarnya internet bisa cari ya. Kertas semilok untuk menggambarkan respon frekuensi. Ya. Kalau enggak nanti saya inikan di ini di Google Classroom ya. Google Classroom lebih aman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi kita nanti di depan untuk melanjutkan filter high pass filter nanti. Ya. Tutup ya.